صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله salawat-salawat dan teruslah berselawat, mudah-mudahan dengan banyak yang kita berat selawat kita mendapat siapa dia umi lahir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang kiran di hari yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan islami, dan tak lupa juga salawat beriringan salam kita padakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kita mendapat siapa dia umi lahir nanti dan mendapat pertolongannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami semua kepada guru besar Padepokan Sendang Sekat Mama Karim dan salam sayang kami dalam salam cinta kami untuk Mbak Ter dan Master dimanapun kalian berada. Buat para netizen yang selalu mengikuti channel Ali Pancasona ya. Apa kabar kalian di hari yang berbahagia ini? Saya doakan kalian semua itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang dan dimudahkan rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Ini sesuai dengan perjanjian kita semalam, perkataan kita semalam, kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya ya. Ini kita sudah berada di lokasi kampung tersebut. Di situ ada bapak-bapak itu. Yang kita tanya tadi, Mas. Iya, kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Tadi kita tanya itu malah mereka dia itu mengusir kita. Jadi ini kita diam-diam dari sini, kita enggak bisa langsung gegabah ya di kampung ini. Sepertinya kayak di kampung ini merahasiakan sesuatu. Jadi bagaimana selanjutnya kita akan lanjut berjalan. Ayo Master. Karena setiap warga yang kita tanya nih Master, nggak ada itu jawabannya bagus ya. Mereka selalu menutupi dan maren. Iya, marah bahkan sempat memaki ya. Mbak kita intai lomba. Kita sudah tepat. Rumah ibu tersebut. Ini ada mobil juga ya. Itu ya, kampung yang masih sudah dilihat. Seperti tidak ada penghuni ya. Iya, seperti tidak ada penghuni. Coba kita berjalan lagi agak jauh Master, lebih dalam. Tapi saya penasaran ini Master sama rumah yang satu ini, karena yang kita temuin semalam itu adalah ibu ini. Sangat aneh. Ini kampung ini sangat mengeluarkan hawa mistis yang sangat luar biasa ya. Wah. Saya merasakan. Bagaimana tuh? Iya. Banget nyium bau sesuatu. Astagfirullah. Ini bau busuk. Bu paling bah kayak bangki ya. Bu paling bah kita semakin di sana kok bau busuk sekali Master. Di sini tidak ada Master. Iya. Ah, apa penciuman saya? Enggak, enggak mama. Beneran bah. Mbak, enggak apa-apa, Mbak.
Ini bau apa ini? Kita nggak tahu ya. Dia pakai maskernya tembus. Astagfirullah. Baunya berasal dari sini, Master. Dari bawah ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, Master. Sini dulu, Master. Jangan dekat-dekat dulu, Master. Aduh. Berarti apa, Master? Astagfirullah. Mundur. Bau. Sudah. Allahu Akbar. Ini bau apa sebetulnya? Menyengat lagi, Mbah. Itu. Ibu itu keluar. Itu cepat nih, jom. Perdekat. Ah, seperti ini saya mau, Master. Seperti ini. Ayo kita datang. Mbah, kita intip dulu. Enggak bisa dijom lagi, Master. Udah, ini udah paling besar, Mbah. Paling besar. Iya. Ini netizen, kita melihat ibu ini lagi ya. Tapi yang kita anehkan ini, kita yang bertanya-tanya kenapa dia marah. Kita akan coba lagi ya. Mbak, kita ketemu dulu. Jangan berisik, jangan berisik. Assalamualaikum. Bu, kenapa ibu ini tidak suka sepertinya kehadiran kami semalam? Sepertinya dia tetap. Mbak. Saya itu hanya ingin bertanya, ada apa sebenarnya di kampung ini, Bu? Gimana itu? Dia tetap, ibu ini tetap menyuruh kita pergi dari sini. Sementara kita ini harus mengungkap ataupun memecahkan permasalahan yang ada di kampung ini. Apakah ibu tidak bisa berbicara? Kita suruh datang. Kalau kita datang, kita takut kita ini dijebak. Karena semalam aja ibu ini udah menyerang kita dari kejauhan. Tapi kita kan tidak boleh berprasangka buruk dulu, Mbak. Benar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Mbak Kento. Mbak Kento bangun. Bangun, Mbak. Tubuh saya tercucuk, Master. Mbak. Ya Allah. Kenapa? Kenapa, Bu? Mbak, nggak bisa dibiarin nih, Mbak. Ini, kita di sini itu. Kita diam, Mbak, sama ini, Mbak. Tidak. Kalau memang kamu menyuruh saya ke Selna, untuk apa kamu menyerang saya? Kamu pikir saya orang bodoh? Saya ingin bertanya, apakah ibu ataupun Anda mempunyai kaitan tentang Mbah Parto atau mengenal Mbah Parto? Kenapa diam? Jawab. Di bagian yang mana, Jin? Kita suruh datang, tapi diserang. Dia menyerang. Katanya tidak. Ini bagaimana pendapat? Pendapat Master sendiri. Kita datang, apakah kita, kalau kita datang pasti diserang. Kalau kita tidak datang, kita tidak dapat informasi. Iya, betul. Ini hanya dua pilihan. Tapi bismillah. Kita datang aja, Mbak. Iya. Baik, kami akan ke sana. Omongkan. Luar. Mau sakit kali, Mbak. Mbak, tak bisa dibiarin nih, Mbak. Saya berbicara baik-baik. Kenapa kamu malah menyerang saya seperti itu? Allah, kenapa ini? Gatal sekali, Master. Allah, apa ini? Allah, lihat nih. Bentar-bentar langsung. Duh. Mbah, apakah dia melakukan santet? Tadi saya lihat kayak ada bubuk ditabur itu, Mbah, empernya tadi, Mbah. Gatal. Aduh.
Kamu menyuruh saya turun. Ini bagaimana, Mas Der? Kita harus turun atau enggak ini? Bah, kita buat benteng sedikit dulu. Kita siapkan dulu. Saya merasakan kekuatan beliau ini sangat luar biasa. Kita akan coba. Tapi kan benteng Kirimon PSS kan lumayan juga, Mah. Benar. Kita akan coba untuk... Baik. Kalau memang niat baik saya datang ke sini tidak diterima, saya akui, mungkin saya karena orang asing. Tapi saya di sini ingin bertanya, kampung ini kampung apa namanya? Dan kenapa kampung ini sangat mengeluarkan energi yang negatif, ya Master? Iya. Yeah. Dan banyak bau-bau yang tidak enak di kampung ini. Ada apa sebenarnya? Banyak kematian, pembunuhan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pembunuhan di sini. Kenapa itu semua? Banyak pembunuhan karena merebutkan harta karun. Berarti sini masih banyak hartanya berarti, Mbak? Iya, benar. Berarti di sini banyak harta karun. Sehingga para-para orang itu membunuh satu sama lain. Dan ada hubungan apa, kalau boleh saya tahu, dengan Mbah Parto? Mungkin kalian ataupun ibu mengenal Mbah Parto. Benarkah itu? Ibu, ibu mengenal Mbah Parto? Dia mengenal Mbah Parto. Sepertinya penduduk di sini sangat tidak suka. Tidak suka atas kehadiran orang-orang asing seperti kita. Udah, Mah, kita datangi aja, Mah. Jangan kegabah. Kita tidak tahu sifat orang di sini. Karena satu orang. Oh, kurang. Mah. Apalagi, ya Allah. Mah, tengok Mah apa nih, Mbak, Mah. Allah. Astagfirullahaladzim. Golok lihat. Mas, saya mohon jangan marah-marah. Saya ini di sini ingin bertanya. Mas kenal enggak yang namanya Mbah Parto? Apa buat kalian sebut nama itu? Ya saya tanya, Mas itu kenal enggak sama Mbah Parto? Apa tujuan kalian? Tujuan saya itu tidak ada. Saya itu hanya ingin menemui Mbah Parto. Apakah benar Mas itu mengenal Mbah Parto? Kenal, kenapa? Allah. Ternyata netizen, mas-mas ini dan mbak-mbak ini mengenal Mbah Parto. Wah, sinis sekali mbak tetap nama. Saya takut itu golok itu. Lihat bu, dia membawa golok netizen. Coba dicium. Udah Mah. Ya Allah, ini golok ya. Ini kita tidak macam-macam, tidak boleh hati-hati, tidak boleh gegabah ya. Salah sedikit patel nih kita, Mah. Jadi. Kenapa sepertinya emas itu dan ibu ini tidak suka akan kehadiran orang-orang seperti kami? Ada apa sebenarnya? Kami tidak senang ada orang asing masuk kampung ini. Allah. Dia tidak suka ada orang asing masuk ke kampung ini. Sebenarnya saya itu tidak ada tujuan untuk masuk ke kampung ini. Tapi saya tersesat dan menemui kampung ini. Sudah berapa hari saya itu tersesat. Tapi saya setiap menjumpai warga, tidak ada jawaban warga itu yang enak jikalau kami sapa. Sama dengan seperti Mas. Mas jangan main-main, Mas. Mas itu memegang golok untuk apa? Menggorok leher orang. Untuk menggorok leher orang. Benarkah yang dikatakan ibu ini di sini sering tragedi pembunuhan? Iya, kenapa? Siapa yang membunuh? Saya. Allahu Akbar. Mbah. Banyak kali, Mbah. Bukan pembunuh. Banyak kali sini, Mbah. Saya dapat informasi dari orang-orang yang mempunyai kebatinan. Bukankah kampung ini yang dikatakan kampung dukun? Iya, kalau emang benar kenapa?
Berarti Mbah Parto itu berasal dari sini? Iya. Mbah. Allah, kita kan belum tahu siapa kita. Iya benar. Kita pura-pura aja kita murid dari Mbah Parto, Bapak. Iya. Kita untuk mengabulin mereka. Saya niat saya kesini itu untuk belajar kepada Mbah Parto. Apakah ini yang diajarkan Mbah Parto tidak bisa menyambut tamu dengan bagus atau iya. Bagaimana? Kenapa Mbah Parto itu mengajarkan seperti ini, tidak ada tata krama untuk menyambut tamu? Karena kami tidak senang. Allahu Akbar. Tidak senang. Saya di sini tuh Mas. Saya itu kita harus mengakui, kita harus mengakali kita bahwasannya itu adalah murid Mbah Parto. Ya, itu syarat yang pertama, Mbah. Iya. Di sini tuh saya ini, kami berdua, saya termasuk murid Mbah Parto yang sudah lama mencari kediaman Mbah Parto dan ataupun tempat asal muasal Mbah Parto dulu. Jadi kalau boleh saya tahu, Mbah Parto itu berasal memang dari sini. Iya. Kampung ini yang dikatakan kampung dukun. Iya. Tapi saya lihat Mas, bocah-bocah yang segini pun sudah berilmu. Benar? Benar. Pantas. Tapi di kampung ini Mas sangat bau ya. Ya itu bekas pembantaian mereka itu, Mbah. Darah-darahnya itu kan. Tidak apa-apa, Mbah. Saya merasakan kekuatan orang ini sangat luar biasa. Tapi, kenapa kalian menyerang saya? Hah? Kami tidak terima ada penduduk asing datang di kampung ini. Saya kan belum menjadi penduduk. Saya itu tamu di sini. Ingin menanyakan apa sebenarnya yang ditutupi di kampung ini? Kenapa kalian itu seakan-akan tidak terima? Lantas saya bertanya baik-baik pun kalian serang. Terpaksa kami menyerang orang asing yang ada di kampung ini. Jadi setiap tamu yang datang sini kalian serang? Iya. Setelah kalian serang, kalian apakan mereka? Bunuh. Allah. Inikah pekerjaan kalian, membunuh? Iya. Ini bagaimana itu, Cik? Saya mau tanya, adakah selain Mbah Parto orang yang paling sakti di sini? Ada. Siapa itu? Saya tidak tahu siapa namanya. Mereka mengatakan ada yang lebih sakti lagi dari Mbah Parto, tapi tidak boleh tahu nama orang itu. Berarti Mbah Parto ilmunya belum ada apa-apanya sama ini, Mbah. Benar. Apakah orang sakti itu adalah guru dari Mbah Parto? Iya. Guru dari Mbah Parto. Yang semalam aja itu sangat sakti penyerangan itu. Mungkin Mbah Parto. Kak bisa membayangkan bila mereka bergabung. Mereka ini aja kalau memang benar mau menyerang kita terus menerus, kita ini bakalan gawat. Lebih sudah kita yang ini. Jadi saya di sini. Mas, kita di sini tidak dapat informasi lebih dalam, tapi kita harus pertahankan supaya bagaimana kita untuk mengorek ini semua. Emang ya. Bah. Baik. Kalau memang orang asing tidak boleh datang kemari, baik, saya akan pergi. Tapi kapan-kapan saya akan datang kembali lagi untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang sesembahan kalian yang di sini. Ya, tidak perlu kembali lagi sih, dan banyak pertanyaan. Kenapa baik kalau saya bertanya? Pergi. Wah, jadi marah tuh. Kalian sudah puasan hidup datang ke sini. Gawat ini, Master. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mah, dia bawa golok, mah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
ini. Allah Akbar. Kita tidak dapat berhasil mengorek lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya yang ditutup di kampung ini. Tapi kita sudah berhasil bahwasannya di kampung ini Mbah Parto pernah tinggal di kampung ini, dan beliau itu mempunyai guru. Sesuai dengan yang dikatakan mereka tadi, mereka mempunyai sesembahan ataupun sesepuh yang paling sakti. Katanya Mbah Parto itu belum ada apa-apanya. Mbah, ya, kita kalau bisa keluar hutan ini, kita cepat lapor guru. Benar. Supaya mereka tidak bersatu, Mbah. Betul. Ini lebih kawat. Jadi buat para netizen, ini kita akan terus mengorek, mengorek dan mengorek ya, cerita tentang kampung ini. Jadi ini kita akhir dulu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di Senang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo mugi mari kutu, yojo simpan dendam, mirin jarawati. Kutu iso ikhlas, sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo jalo nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merkuo, ono proses, tetap semangat master, mbater salah PSS. Yeah.